Acara Consumer Electronics Show 2018 baru saja berlangsung pada minggu yang lepas dan dengannya hadir beberapa teknologi yang baru. Anda bersama saya Nazrin dan ini adalah di antara teknologi dan peranti yang menarik yang hadir pada acara CES 2018. Intel Core G merupakan CPU kerjasama Intel dan AMD untuk mereka sebuah chip pemprosesan yang hadir dengan chip komputer Intel dan juga chip grafik AMD. CPU yang digunakan ialah CPU Coffee Lake yang dipadankan dengan GPU AMD RX Vega M yang hadir dengan 4GB memori HBM2 dengan prestasi setaraf dengan GTX 1050 sehinggalah GTX 1060. Model-model CPU yang ditunjukkan termasuklah Intel Core i5-8305G hinggalah ke Intel Core i7-8809G dan akan hadir dalam laptop dan juga komputer berskala kecil pada pertengahan tahun ini. Selain daripada melancarkan CPU Intel Core G, syarikat tersebut juga mengumumkan mereka sedang membangunkan sebuah chip yang memimik bagaimana otak manusia belajar dan memahami suatu perkara. Intel memanggilnya sebagai pemprosesan neuromorphic dan chip prototip awal untuknya dinamakan Loihi. Chip prototip ini akan belajar secara kendiri melalui pelbagai data yang ditawarkan untuknya, lebih kurang seperti otak kita. Menurut Intel, chip prototip ini berjaya untuk mengenal pasti objek dalam hanya beberapa minggu sahaja. Chip ini dikatakan menyertakan litar digital yang menawarkan operasi seumpama otak manusia. Di CES, AMD mengumumkan beberapa kemaskini yang cukup menarik. Terutamanya ialah peranti-peranti yang akan menggunakan APU AMD Ryzen, termasuklah pengumuman untuk APU AMD Ryzen Mobile 3 dan juga series APU AMD Ryzen Pro Mobile, khusus untuk sektor perusahaan dan juga kerajaan. Dalam pada itu, AMD juga mengumumkan bahawa mereka akan menunjukkan generasi kedua CPU AMD Ryzen iaitu AMD Ryzen Desktop 2000 pada bulan April kelak. Dell hadir dengan beberapa peranti yang cukup menarik di acara CES 2018. Di antaranya ialah dua laptop Dell XPS yang hadir dengan konfigurasi yang cukup berbeza tetapi masih menarik. Dell XPS 13 2018 memperbaiki lagi salah satu laptop kerja terbaik pada tahun 2017 dengan penambahbaikan spesifikasi yang bukan sahaja menjanjikan prestasi yang hebat tetapi juga jangka hayat bateri selama 19 jam. Model terbaru ini juga hadir dengan penggunaan penebat Harbor Gore di kawasan letak tangan untuk memastikan pengguna boleh menggunakan laptop dengan selesa untuk satu jangka masa yang panjang. Dell juga mengumumkan kehadiran laptop 2 dalam satu mereka yang terbaru iaitu Dell XPS 15 yang hadir dengan paparan skrin 15 inci, rekaan hampir ni bingkai dengan resolusi 4K. Ini dikuasakan oleh CPU Intel Core G yang terbaru yang baru juga diumumkan oleh Intel. Dalam pada itu, ia juga mempunyai sistem papan kekunci baru yang menggunakan magnet yang dipanggil Maglev. Razer, syarikat pembuat aksesori permainan komputer tahun ini mengumumkan kehadiran projek Linda, sebuah aksesori dock untuk peranti Razer Phone yang dilancarkan pada penghujung tahun 2017. Pengguna boleh mengambil Razer Phone dan meletakkannya pada bahagian trackpad pada komputer Razer tersebut serta menggunakan komputer Razer berkenaan. Ia menawarkan skrin 13.3 inci dengan paparan Quad HD dengan kadar semula 120Hz, storan tambahan 200GB, port USB-C dan juga USB-A dan papan kekunci ciklet chroma RGB. Apabila pengguna menghubungkan telefon ke dock komputer Razer ini, ia sekaligus akan mengaktifkan antara muka desktop yang dioptimasikan untuk penggunaan bersama papan kekunci dan tertikus. HTC Vive merupakan salah satu peranti realiti maya yang cukup berkuasa sekali dan HTC kini memperbaiki lagi peranti tersebut dengan mengumumkan kehadiran peranti HTC Vive Pro. Ia dilengkapi dual screen OLED dengan resolusi 2880x1600 pixel dengan 615 ppi. Pembesar suara terbina disertakan kerana pengguna merungut penggunaan fon kepala berasingan menjadikan Vive kurang selesa dan menambahkan jumlah kabel yang terselirat. Bagi memudahkan lagi untuk pengguna menyelam ke alam maya, penyesuaian tanpa wayar turut disertakan oleh HTC. Kenderaan suap pandu juga dilihat sebagai sebuah konsep yang banyak diperkatakan di CES 2018. Dan berita terbesar mengenai ini ialah pelancaran kereta suap pandu Toyota yang bernama e-Pallet. Kenderaan ini dibina dengan tujuan untuk menghantar barangan ataupun pengangkutan tanpa pemandu. Toyota juga dilihat memeterai kerjasama bersama dengan Pizza Hut untuk membolehkan pengguna membuat tempahan Pizza Hut dan kenderaan suap pandu akan memandu ke lokasi untuk tujuan penghantaran. Selain Pizza Hut, Toyota turut mengatakan mereka bercadang untuk bekerjasama dengan sejumlah jenama lain untuk kenderaan suap pandu ini, termasuklah Uber, Amazon dan sebagainya. Lenovo Mix 630 adalah komputer Razer yang boleh ditanggalkan papan kekuncinya dan digunakan sebagai sebuah tablet. Ia hadir dengan skrin 12.3 inci dan dilengkapi chip pemprosesan Snapdragon 835. Melengkapkannya juga ialah memori sebanyak 8GB RAM, ruangan storan sehingga 256GB serta dilengkapi bateri yang dikatakan mampu bertahan sehingga 20 jam penggunaan.
Lenovo Mix 630 juga hadir dengan Windows 10S dan ini membolehkan anda untuk memasang aplikasi melalui Windows Store. Kodak membuat kejutan dengan mengumumkan bahawa mereka bakal menawarkan kripto wang sendiri yang dinamakan Kodak Coin. Mereka juga bakal menawarkan mesin melombong kripto wang yang dinamakan Kodak Cash Miner di mana mereka menyewakannya kepada pengguna dan hasilnya dibahagikan antara pengguna dan syarikat. Buat masa ini, ia dikatakan Kodak mempunyai sekitar 80 pelombong dan dijangka menambah 300 lagi dalam masa terdekat. Digital Storm, pembuat komputer dari Amerika, mengumumkan kehadiran komputer padat mereka sendiri dengan Digital Storm Spark di acara CES. Komputer kecil ini hadir dengan saiz ukuran 4 inci x 6 inci x 12 inci yang memuat komponen-komponen seperti CPU Intel Core i7-8700K, sokongan untuk memori DDR4 dan juga kad grafik NVIDIA GeForce GTX 1060 hinggalah ke GTX 1080. Ia juga menggunakan papan induk Micro STX yang juga dibina khas dan cukup kecil sekali untuk dimuatkan ke dalam rangka komputer ini. Ia juga hadir dengan 3 slot M.2, sebuah port SATA dan juga sebuah slot MXM untuk kad grafik. Digital Storm Spark ini akan hadir di pasaran Amerika pada suku kedua tahun 2018 pada harga permulaan $1,299 untuk model yang hadir bersama kad grafik GTX 1060. Jadi inilah di antara peranti-peranti dan teknologi-teknologi yang dilancarkan di acara CES pada tahun ini yang menarik minat kami. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen di ruangan di bawah. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.